tamunya ini deh, bukan mamanya deh. Karahel, katanya ini pacar barunya Bang Kusata. Tuduk poin deh, Karahel. Iya, banyak yang tahu kok, Kak. Mereka dikenalin sama siapa? Terkenal lo. Support terus Kusata ya? Ya mungkin sebagian ada yang tahu aku ya, yang belum tahu aku Rahel. Itu udah berapa lama sih sama Bang Kris hubungannya? Dan mau nerima dia nih lagi di dalam gitu. Aku kenal Kris udah setahun. Ya. Kalau untuk terima dari sebelum kasus ini pun aku terima juga karena aku tahu kan masalah dia sebelum kenal juga kan. Kalau untuk ya untuk sekarang ya aku juga harus terima juga gitu, apalagi kan aku juga terlibat kan di situ. Supportnya gimana, Kak? Supportnya, ya aku doa ya, yang pertama pasti. Aku juga kalau ada waktu sempatin besuk. Sama ini sih, aku baru pertama kali datang ke sini. Ini bawa apa aja nih, makanan, minuman, banyak banget? Iya, tadi makanan hari ini terbanyak makanannya. Permintaan atau gimana, Kak? Mamanya gak tau LP ya, baru ketemu hari ini. Minta dibawain apa Bang Kris makanannya? Makannya minta bawain udang, pete, sama sayur. Itu sekalian ya Bang Kris ya? Iya, makanya udah beberapa ini kan gak makan. Ini mamanya bawain. Rahel, ya. Berarti kamu di kemarin dari kan kamu udah lama katanya ya? Dampingin terus? Ya. Tadi tahu dong apapun yang terjadi kasusnya kemarin bahkan sama tahu. Wanita itu. Aduh, aku dokumen, aku gak kenal soalnya. Kalau ditanya aja deh. Nah, kalau ditanya baik. Semua orang baik. Kalau tapi kalau ditanya lebihnya apa yang ditanya deh. Lebih cantik pasti tante ya. Semuanya baik. Ini juga baik, mantannya juga baik sama mamanya, itu aja sih. Kan intinya yang penting nomor satu sayang sama mamanya. Berarti harapannya kalau Bang Kris keluar bakal ada jenjang pelaminan dong sama Kak Rahel. Amin, alhamdulillah kalau sampai udah jadi judulnya itu aja sih doa mamanya. Kak Rahel dapat lampu hijau nih dari mama Bang Kris langsung gimana? Alhamdulillah. Om yang baik, Mama. Om tuh welcome, humble. Ramah ke semuanya, terima sama aku juga. Gak langsung terima. Tapi mamanya lebih sama ini. Lebih mulus ini jalan ini. Nah, lebih mulus. Semoga minta itu juga kasusnya semoga cepat lancar, hubungan sama ini juga baik, itu aja sih doa mamanya. Makanya doain juga buat media ya, ini kan putusan sela, semoga diterima oleh jaksa, hakim, itu aja sih doa mamanya. Ya, sekarang mama Kris mau lihat Kris ke dalam. Okay. Satu dong, kenapa baru sekarang bisa menyempatkan ini? Iya, kalau aku sidang, mungkin jadwalnya bentuk ya sama aku. Makanya aku sibuk juga, baru ini aku sempat datang. Tapi kalau di Sinang aku udah. Tapi buat Mam, Kris terlihat tegar. Gini. Amin. Jadi belum lihat hari ini. Lebih happy. Amin ya. Ya udah, ke dalam dulu ya. Ke dalam dulu ya.